menjaga budaya dan sastra Indonesia, termasuk berpuisi, adalah tanggung jawab kita bersama. Ada banyak cara untuk melestarikannya yang sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satunya adalah dengan terus membaca dan menikmati. Karenanya saya sangat menyambut baik penyelenggaraan lomba baca puisi antar direksi dan antar komisaris atau pengawas di BUMN maupun anak perusahaan BUMN yang diselenggarakan Balai Pustaka dan Humas Kementerian BUMN. Ini adalah bagian dari satu tahun akhlak untuk Indonesia dan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Ayo ikutan, tunjukkan kecintaan serta kepedulian pada akar budaya Indonesia agar tetap lestari demi Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh.